tanda ke-29 muka surat 127, banyak sekali perdagangan, muka surat 127. Tanda kecil kiamat ke-29, banyak sekali perdagangan. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Baina yadayi sa'ati taslim al-khasati wa fushu wa tijarati hatta tusharik al-mar'atu zawjaha ala tijarah. Dalam kitab dia tulis mar'atu zawjaha fi tijarah. Kita notkan di tepi tu ala, jangan potong kitab. Ada setengah orang kata tak boleh pindah kitab ni, dia ada kemuliaan dia, jadi buat note sajalah tepi tu. Mar'atu zawjaha ala tijarati, bukannya fi tijarati. Menjelang tibanya hari kiamat, salam hanya diucapkan kepada orang-orang tertentu dan banyaknya perdagangan, sehingga seorang wanita membantu suaminya dalam berniaga. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim. Saya ingat hadis ni kalau tak ulas pun tuan-tuan boleh ulas. Memang tanda kiamat betul ni. Kalau kita tengok pertama, Nabi sebut banyaknya perdagangan. Banyaknya perdagangan. Wa fushuwat tijarati. Wa fushuwat tijarati. Banyaknya perdagangan. Kita tak boleh menafikan hari ni cerita pasal bisnes ni di mana-mana. Hamun kita mendengar. Kalau kita jenis orang berniaga tak apa. Kalau jenis bukan orang berniaga, dengar orang ni cerita projek, cerita apa, hamun semualah. Baik cerita mak kilau orang tua, cerita sejarah sedap juga cerita. Cerita banyak bisnes pening kepala. Tapi itu tanda kiamat. Rata-rata semua cerita pasal bisnes, perdagangan. Kalau dalam berita, tuan-tuan buka berita radio ke, saya ingat berita perdagangan ni 15 minit untuk dia saja. Dia saja 15 minit. Kalau dengar berita radio klasik nasional, bukannya faham pun bahasa-bahasa berita perdagangan ni. Harga saham di Bursa Malaysia ditutup bercampur-campur. Dalam dagangan berhati-hati menjelang pengumuman data ekonomi suku ketiga Malaysia. FTSE Bursa Malaysia KLCI turun 57 mata atau pukulan 3% kepada 1744.5. Kaunter untung mengatasi kaunter rugi sebanyak 380 berbanding 368. Dengan 33 kaunter tidak berubah, 505 tidak diniagakan. Dalam kelangan kaunter cergah, saham Masjid Negeri Pahang naik 2 sen kepada 13.5 sen. Manakala saham Masjid Negeri Selangor kekal tidak berubah pada 30.5 sen. Kita tak faham dia cakap. Orang berniaga dia faham. Dia faham. Kalau surat khabar, berita kewangan perdagangan, saya ingat 5 muka sapu dia. Eh, ni bukan cerita salah, tak salah ni. Cerita tanda kiamat. Tanda kiamat. Jadi itu memang jelas. Di mana-mana orang cerita pasal perdagangan. Yang kedua dalam hadis itu Nabi sebut wanita terlibat dalam perniagaan, tapi bukan secara direct, dia membantu suami dia. Sebab itu walaupun sekarang ini dikatakan wanita dah dipanggil gergasi ekonomi, memang ada kajian-kajian dia buat. Ernst and Young dia pernah buat satu culaan, High Achievers Recognizing the Power of Women to Spur Business and Economic Growth. Dia buat kajian pendapatan wanita secara global dah berkembang daripada $13 trillion kepada $18 trillion, dan boleh berkembang untuk 5 tahun akan datang. Peningkatan 5 trilion ini, kata Ernst & Young, dua kali ganda daripada pembangunan dalam negeri kasar yang disasarkan bagi China dan juga India kalau digabungkan sekali. Itu kita hormatlah orang punya kajian. Namun sejujurnya, bidang bisnes keusahawanan masih dimonopoli oleh laki-laki. Sebab kita pegang pada hadis, masih lagi orang laki-laki. Kajian penerbitan siaran khas penyiasatan tenaga buruh oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, daripada 10.66 juta penduduk yang bekerja di Malaysia, 2.22 juta adalah usahawan, dengan taburan usahawan laki 25.2%, kurang lebih dalam 1 juta orang, orang laki yang bisnes. Ini orang laki yang ori laki, tak campur laki yang modified lagi. Laki yang modified pun ramai juga. Ingatkan kereta je modified, orang pun modified juga. Orang modified pun ramai. Tapi laki belaka tu asalnya. Semua laki bukan perempuan, laki. Tak sebutlah nama, kalau sebut kena saman. Dan usahawan wanita 13.1%, lebih kurang dalam 500 ribu orang. Tapi sebab marketing power dia orang, menyebab kita rasa perempuan ramai berniaga, menyedak, laki lagi ramai. Bidang usahawan memang
dimonopoli oleh lelaki sebab kadar penyertaan tenaga buruh KPTB mengatasi wanita dengan penyertaan antara 79% ke 85.8%. Dalam bahasa mudah, benarlah kalau Nabi menyebut bahawa yang banyak adalah wanita membantu perniagaan suami. Tusyarikal mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Antara tanda kiamat, seorang isteri akan membantu suaminya dalam berniaga. Itu tanda. Selain itu juga Nabi ada sebut harta melimpah ruah sebagai tanda kiamat, dan ini adalah simbol ekonomi yang pesat. Dalam hadis ada dinyatakan muka surat 127, Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, inna min asyrati sa'ati an yafshual malu wa yakthura wa tafshuas tijaratu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpah ruahnya harta dan banyaknya perdagangan. Hadis dalam Sunan An-Nasa'i. Melimpah ruahnya harta. Dulu kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, muka surat 60 kita ada bincangkan tanda yang kelima, melimpahnya harta benda dan keengganan orang menerima sedekah. Jadi dia ada kena-mengena dengan hadis perbincangan ini. Kata Abu Hurairah, la taqumu sa'atu hatta yaksura fikumul mal. Tidak akan berlaku kiamat sehingga harta menjadi banyak di kalangan kamu. Timbul perbahasan ulama, apa kena-mengena bisnes banyak, ekonomi naik, harta banyak dengan kiamat? Kaitannya adalah bila bisnes banyak, duit banyak, kita akan tikam-menikam, bunuh-membunuh, cantah-mencantah, dan itu yang menghancurkan kita. Dalilnya kata ulama, muka surat 128 hadisnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Demi Allah, kata Nabi, bukanlah kemiskinan, kefakiran yang aku takut menimpa kamu, akan tapi yang aku takutkan atas kamu jika dunia dibentangkan kepada kamu sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Fatana fasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Maka ketika itu kamu berlumba-lumba sebagaimana mereka dulu berlumba-lumba, dan dunia menghancurkan kamu sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim ke surat 128, watulhikum kama alhathum, dan dunia melalaikan kamu sebagaimana dunia telah melalaikan mereka. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Zuhud. Muka surat 128 ada satu hadis. Nabi pernah menyuarakan kebimbangan dia, iza futihat alaikum faris warrum ay qaumin antum. Ini bagus soalan ni. Nabi tanya, andai kata satu hari nanti Parsi dan juga Rom tunduk kepada kamu, kamu nanti akan jadi apa? Nabi pernah tanya sahabat. Mana macam kita tanya anak-anak kita, ya, awak dah besar esok keluar universiti, kerja bagus, jadi PTD, jadi pegawai, jadi DO, jadi imam besar, jadi apa? Awak esok benda jadi kalau dah pegang jawatan besar? Itu kan soalan seorang mak bapak. Awak dah berjaya esok, macam mana awak agaknya? Ya, Nabi pun tanya, satu hari esok kalau awak dapat menakluki Parsi dan Rom, fa'ai kaumin antum, mu jadi apa masa itu? Abdul Rahman bin Auf jawab, qala Abdul Rahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah, maka kami akan mengucapkan pujian sebagaimana Allah perintahkan pada kami. Jawab Abdul Rahman bin Auf, kalau kami dapat takluk Parsi dan Rom ya Rasul, kami ucap syukur pada Allah, kami akan jadi orang baik-baik. Apa jawapan Nabi? Qala Rasulullah, aw ghairu zalika, ya Allah ko. Itu soalan Nabi. Ya Allah, ya dak. Kalau orang kita, ya dak mu ni, ya ke? Kalau orang pak, ya tah, ya tidak. Gitulah soal. Tah, ya tidak. Ya Allah ko, ya dak, ya ke? Atau terjemahannya, atau selainnya, kata Nabi. Tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabaghaduna au nahwa zalika. Yang aku nampak, kata Nabi, kamu akan saling berlumba-lumba, kemudian saling dengki-mendengki, kemudian kelahi, memutuskan hubungan silaturahim, kemudian saling membenci atau hak serupa pengen dengan itu. Hadis dalam Sahih Muslim. Jadi itu yang kaitannya. Kalau orang tanya,
Apa kena-mengena bisnes banyak dengan kiamat? Bisnes banyak, harta banyak, duit banyak, dia kelahi lah. Dia kelahi. Bila dia susah belaka, dia tak ada nak kelahi sangat. Okey, selesai. Tanda yang ke-29.